Satu. Itu. Coba. Menceritakan tentang lukisan tiga dimensi gitu. Kalau bagaimana kita bisa masuk seperti masuk di dalam lukisan itu gitu. Jadi kita juga bisa belajar foto bagaimana cara pengambilan angle yang bagus. Asik dan seru, emang jarang banget di Indonesia ada pameran seperti ini dan bisa have fun lah. Di setiap gambar yang 3D itu keren-keren. Sebenarnya trikannya cuman komposisi warna sih sebenarnya, warna sama bentuk aja. Jadi pengaturan bentuk yang mau ditonjolin yang mana, biar seolah-olah ini nyata gitu. Ini artemen aja gitu, jadi untuk dekorasi, untuk hiasan rumah, tetapi belum masuk, belum mempersoalkan bahwa seni yang sebenarnya, seni rupa sebaiknya sekarang itu adalah yang 3D, belum sampai ke sana.